bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Kita akan masuk ke dalam substansi materi pasal-pasal yang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat sipil. Yang pertama ini saya mau ke Pak Wamen. Pak Wamen, pasal soal penghinaan terhadap lembaga kepresidenan. Ini katanya sudah ada perubahan yang kami juga belum tahu. Nah, apa yang sudah dirubah dari pasal penghinaan terhadap lembaga kepresidenan itu? Terhadap pemerintah. Tadinya pasal penghinaan itu kan ada banyak tuh. Yeah. Ada yang menyerang harkat dan martabat presiden. Okay. Ada yang penghinaan umum. Kekuasaan umum. Hmm. Ada penghinaan lembaga negara. Okay. Ada penghinaan pemerintah. Hmm. Lalu kemudian kekuasaan umum kita hapus. Karena kekuasaan umum itu betul-betul dikritik. Dalam penjelasan yang semula itu kan kekuasaan umum itu sampai kepada bupati, DPRD, yeah, segala-segala macam. Itu kami mendapat kritik. Kami dihapus. Take out. Okay. Ya. Lalu kemudian mengenai lembaga negara ini kita merge di 240. Itu dimasukkan ke dalam bab yang berjudul adalah ketertiban umum. Hmm. Sebetulnya apa yang hendak dicapai dengan itu diatur di bawah bab ketertiban umum, ini kan delik material. Hmm. Artinya bahwa penghinaan itu harus menimbulkan akibat kerusuhan. Okay. Lalu okay, kita batasi bahwa pemerintah hanya lembaga kepresidenan, kemudian legislatif itu DPD, DPR, MPR. Betul. Kemudian yudikatif itu hanya MK dan MA. Dan MA. Dan okay, itu aduan siapa yang mengadu? Pimpinan lembaga. Oke, okay, oke. Okay. Jadi itu diatur pengadunya kemudian persis menyebabkan kerusuhan atau betul, tidak betul, gitu. Iya. Itu sudah cukup menurut pemerintah bisa tidak terjadi kriminalisasi nanti. Ya. Kalau tidak ada kerusuhan gimana? Tidak ada, dan kerusuhan di situ keonaran itu bukan keonaran di media sosial loh. Oke. Okay. Fisik. Oke, okay, oh ya, keonaran fisik. Jadi kalau keonaran di media sosial itu nggak bisa. Tidak. Oke, ya, oke. Okay, ya. Okay. Jadi hanya itu ya pergantiannya aja ya, Prof ya. Mas Isnur, ya, kalau tadi udah ada pergantian tadi penghinaan terhadap kekuasaan umum sudah dihapus menurut pemerintah. Kemudian ada pembatasan soal delik aduan, pengadunya ini hanya pimpinan lembaga negara. Kemudian menyebabkan kerusuhan, tapi kerusuhan fisik, tidak di media sosial. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil ini sudah cukup atau masih belum cukup? Masih tetap dikhawatirkan? Kita masih ingat dengan peristiwa Sarinah. Oke. Okay. Di mana mahasiswa demonstrasi dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Hmm. Tapi tiba-tiba ada pihak yang berbuat rusuh dan mahasiswa dituduh berbuat rusuh. Oke. Okay. Dalam artian rusuh atau kejadian di lapangan itu seringkali direlasikan, bahkan dibuat ya. Nggak tahu siapa yang membuat untuk dikaitkan dengan pelaku-pelaku demonstrasi itu. Ada operasi cipta kondisi, iya, maksudnya. Di lapangan itu ada situasi seperti itu. Okay. Yang kita harus hati-hati dan seringkali dituduhkan kepada yang membuat tweetnya, yang okay, membuat seperti kasusnya, apa namanya, mantan ketua BNPD DKI, itu kena di situ. Itu dalam pelaksanaannya sangat karet di lapangan, karena aparat bisa melakukan hal-hal yang ke arah situ. Yang kedua begini, ada hal yang kita ingin lihat bahwa ketika dia mencantumkan pasal, semangatnya memang pilihan pada akhirnya. Hmm. Pilihannya dia mempidanakan. Atau. Dan ketika dia dipidanakan, kita bisa melihat objek yang dilindungi adalah lembaga negara. Hmm. Okay. Yang menurut kita pada akhirnya lembaga negara tidak tepatnya dilindungi sebagai subjek yang untuk dihina dan lain-lain. Okay. Karena pada akhirnya, pada titik tersebut, banyak sekali penilaian dari pihak-pihak tertentu yang ketika dilaksanakan menjadi sangat sensitif bagi pimpinannya. Iya, kalau pimpinannya baper, main itu langsung untuk menguji mental saja, pimpinan, iya dong, lembaga negara akhirnya, kayaknya. Pada akhirnya kalau kemudian pimpinannya baper, pimpinannya asal lapor saja kena juga pada akhirnya. Okay. Karena pasal pidananya dimungkinkan. Delik pidananya tetap ada celahnya ya. Delik pidananya ada. Okay. Tadi yang saya bilang, makanya pada titik itu saya melihat memang yang jadilah kompromi, moderasi, mencoba mempersulit saja gitu. Tapi secara delik pidana masih ada, masih existing. Dan bukan hanya itu saja tadi yang saya ingin bilang bahwa ada hal-hal yang seharusnya itu bersifat administratif, Mbak Nana, tapi dibentuk pidana. Misalnya gini, larang demonstrasi tanpa pemberitahuan dan dianggap mengganggu ketertiban umum. Itu kalau demonya demonstrasi, Mbak, pasti ganggu ketertiban umum. Menemukan demonstrasi itu namanya ya, pawai dari okay, dari jalan menuju istana pasti dianggap ketertiban umum. Dan pemberitahuan seringkali jurnalis misalnya, Mbak. Jurnalis itu diserang. Oke. Okay. Dapat kekerasan. Langsung bereaksi hari itu juga, datang ke DPR bareng-bareng ngasih kartu identity card. Nggak bisa itu kena, mereka bisa. Kenapa? Karena mereka tidak ada pemberitahuan. Dan undang-undang kemerdekaan berpendapat harus 3 hari sebelumnya. Kecuali pemberitahuan, gini, di undang-undang kemerdekaan berpendapat itu, Mbak, kalau tidak ada pemberitahuan, kemudian dianggap terumum oleh polisi, bubarkan saja.
Kenapa harus dipidana? Ini jadi ada pidana pasal baru nih. Oke. Okay. Nah itu pasal yang menurut saya itu administrasi. Yang kedua juga pasal terkait 18. Ada tambahan ini yang dianggap menyebarkan, mengembangkan. 188 ya. Oke, okay, itu yang kemudian ada tambahan istilah baru dianggap bertentangan atau bertentangan dengan Pancasila. Paham lain yang dengan Pancasila. Nah ini kan kalau kita baca, kalau tadi diskusinya adalah dia yang ngutip Undang-Undang Ormas. Undang-Undang Ormas itu wilayah administratif. Diizinkan, tidak diizinkan. Bubarkan, tidak dibubarkan. Bukan konteksnya pidana. Oke. Nah ini tiba-tiba ada pemidanaan pasal baru yang menambah klausula itu. Makin berbahaya, makin kena semua orang. Oke, gimana jawabannya Pak Edi? Justru yang dikhawatirkan oleh Isnur itu terjawab. Kan begini nih, Isnur khawatir nih demonstrasi, nggak tahu siapa yang rekayasa terjadi keonaran. Itu sebabnya mengapa demonstrasi itu harus memberitahu. Syarat demonstran tidak dipidana itu syarat kumulasi yang harus dipahami. Okay. Satu, dia tidak memberitahu, dan kedua menimbulkan keonaran. Kalau dia memberitahu timbul keonaran, dia tidak bisa dipidana. Di pasal 256 bukan keonaran. Enggak, kerusuhan. Dianggap pelanggaran umum. Kerusuhan. Nah. Jadi ketertiban umum itu adalah kerusuhan fisik dan lain sebagainya. Kita memberikan penjelasan. Jadi itu tidak akan mungkin terjadi. Seandainya nih, katakanlah ada si X yang mencoba merekayasa supaya terjadi kerusuhan atau keonaran ya. Itu si demonstran tidak bisa dipidana selama dia memberitahu. Jadi kalau dia memberitahu terjadi keonaran, bukan tanggung jawab dia. Yang dipidana itu kalau dia tidak memberitahu dan timbul keonaran atau mengganggu ketertiban umum. Sekarang saya kasih, kan tadi dikatakan soal administrasi. Saya kasih ilustrasi begini, Isdur ya. Sekarang ada masa melakukan unjuk rasa. Dia tidak memberitahu polisi. Memberitahu polisi itu bukan persoalan bahwa nanti apa namanya diizinkan atau tidak. Dia memberitahu polisi itu dalam rangka menjaga ketertiban umum, mengatur lalu lintas. Sebentar dulu. Saya mau cerita, saya kasih ilustrasi, lalu coba Anda renungkan. Sekarang misalnya ada orang melakukan unjuk rasa ya. Lalu kemudian polisi tidak diberitahu. Jalanan macet. Kalau Anda sedang mengantar ibu atau bapak Anda ke rumah sakit dalam keadaan darurat karena dihalangi oleh demonstran lalu meninggal di jalan, kira-kira itu hanya administrasi. Oke. Itu artinya itu, bisa. Ya, itu bisa ya, itu mengapa. Jadi bukan persoalan izin atau tidak. Syaratnya jadi yang memberitahu. Kita kasih ilustrasi begitu. Apakah itu hanya persoalan administrasi? Pemberitahuan tidak. Dalam undang-undang berpendapat itu administrasi. Bukan. Makanya 3 hari sebelumnya. Esensinya bukan soal administrasi atau makanya tidak. Kemudian persoalannya adalah itu di bawah bab ketertiban dibubarkan umum. Saja oleh polisi. Babnya bab ketertiban umum. Kenapa makanya, tidak dibubarkan saja? Bubarkan saja. Kenapa harus bukan ada? Jadi pidana. Bentar dulu, tadi yang saya katakan. Kalau sebelum itu dibubarkan, tiba-tiba ada orang yang harus ditolong mobil ambulans terhalang demonstran lalu orang meninggal, siapa yang akan bertanggung jawab? Ya, pada akhirnya di lapangan tidak. bisa persoalan dijalan. Seperti loh, Anda bilang di jalan, wah Anda tidak memberitahu polisi. Kalau polisi tidak mengamankan, Anda akan menyalahkan polisi. Ya tidak, wah Anda tidak memberitahu polisi, enggak tahu kok. Makanya begini, kita membaca pasal. Kalau 3 hari sebelumnya di dalam jadi repot, Mbak Nana. Karena kan undang-undang berarti 3 hari sebelumnya. Sebentar dulu, tidak ada dalam KUHP dikatakan 3 hari sebelumnya. Tidak ada pemberitahuan di draftnya. Tidak ada. Nah, itulah saya mau mengatakan. Ketika membaca pasal, itu kan kita baca judul bab. Mengapa sampai dalam prinsip penafsiran hukum pidana yang paling pertama itu adalah rubrika et lex. Baca judul babnya, ketertiban umum. Nah, membaca ini pada akhirnya di lapangan, polisi nggak bisa memisahkan satu undang-undang yang lain. Itulah tugas kita. Kemudian untuk melakukan sosialisasi. Pada akhirnya, pemberitahuan nggak akan diterima oleh kepolisian. Oke, saya mau ke DPR dulu. Pak Arsul, kenapa sih sebetulnya begitu penting untuk memasukkan aturan soal ini tadi? Saya langsung saja masuk, meskipun tadi saya di awal tanyanya soal penghinaan terhadap lembaga kepresidenan. Tapi ini sudah masuk ke dalam demonstrasi. Silakan. Ya, kenapa kok begitu penting? Saya kira tadi sudah cukup dijelaskan. Ada aspek-aspek ya, yang juga aspek-aspek lain yang juga harus dilihat itu tadi. Yang digambarkan oleh Prof. Edi misalnya, kalau ada peristiwa itu kan banyak. Orang terhalang, tidak ke rumah sakit, kemudian terhalang apa blangwir dan segala macam untuk memadamkan kebakaran. Banyaklah ya. Nah, tugas kami tentu di DPR. Karena ini sekali lagi, ini bukan undang-undang yang kontennya politik. Ini adalah perspektif-perspektif hukum pidana. Ketika kemudian DPR itu mendengarkan perspektif, dan itu make sense, ya. Tapi di sisi lain juga ada masukan dari teman-teman masyarakat sipil seperti yang ini, maka tugas kita itu mencari jalan tengahnya.
jadi kalau dikatakan bahwa yang terjadi itu moderasi-moderasi, ya memang betul. Ya, memang tugas DPR itu adalah melakukan moderasi, ya, di satu sisi kepentingan katakanlah tadi menjaga ketertiban umum itu terpenuhi, tapi di sisi lain kemudian tidak represif. Apa yang disampaikan Mas Isnur itu juga kita bayangkan. Okay. Bahwa problem kita itu sesungguhnya, ya, itu problem penegakan hukum. Nah, itu tadi kritiknya Mas Isnur, kan pada prakteknya nanti kesulitan polisi menerapkan itu, mentafsirkan memang itu, Pak. Perlu proses, ya. Perlu perubahan mindset, perlu perubahan kultur, dan untuk ini, ya, kita nanti juga harus barengi setelah ini selesai hukum pidana itu dengan revisi KUHP. Oke. Itu, nah, itu di sinilah ada perubahan mindset yang menurut konstitusi, ekspresi, berpendapat, demonstrasi itu adalah hak. Tiba-tiba di pidana jadi sebuah kejahatan. Okay. Itu pergeseran yang menurut saya sangat berbahaya. Karena ada persoalan isu ketertiban umum di situ, yang di sisi lain juga antara kebebasan berekspresi itu harus dijaga, tapi ketertiban umum juga tetap harus terjaga, gitu. Hukum pidana itu kan sebetulnya kan dia substansinya kan soal hak asasi manusia. Nah, kalau dalam hak asasi manusia, dia namanya limitation of rights. Jadi bukan dihukum, bukan dipidanakan, dia dibatasi, ditunda. Jadi otoritasnya, saya pikir pidana kan sudah mengatur soal otoritas. Lalu juga soal kalau nanti ada kerugian, siapa pemulihannya kemana. Nah, itu semua dan mengacu pada undang-undang. Saya setuju kalau misalnya KUHP memberikan satu proteksi terhadap ketertiban public order ini, ketertiban umum. Tetapi bukan dipidanakan, dibubarkan saja, atau dipinggirkan. Kalau misalnya Maina Kiai susun di pelapor khusus soal kebebasan berkumpul dan berekspresi, dia bikin panduan, benar tadi Prof. Edi bilang, memberitahu polisi supaya polisi itu memberikan layanan kepada yang demonstrasi. Isnur kemarin demo dibubarin spanduknya. Nah, saya cuma mau bilang begini, sebetulnya memberitahu atau tidak memberitahu, ketika tidak, saya tadi bayangin di seberangnya nih, peristiwa Kanjuruhan misalnya, tanggal 1 Oktober dini hari. Tanggal 2-nya, tanggal 1-nya siangnya langsung ada aksi ngumpul untuk bela sungkawa. Kalau mau ngurus pemberitahuan, itu nggak sempat 3 hari. Atau 3 hari atau berapa hari, Prof? Nggak ada batasan dalam KUHP. Ada. Di polisi ada peraturannya. Nah, ngurus itu harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan. Oke, artinya itu nanti pakai yang mana itu? Yang kedua gini. Mentalitas regulasi itu masih hidup di lapangan. Yang kedua gini, kalau analoginya menghalangi orang jalan meninggal, kan ada pasal yang lain. Undang-undang lalu lintas ada pidananya. Tapi ini konstruksi kata demonstrasi dikaitkan dengan pemidanaan, itu jelas mengubah paradigma. Ya, itu Anda keliru membaca. Kalau sekarang kita demonstrasi tanpa pemberitahuan, tidak ada keonaran, ya tidak dipidana. Tidak beritahu nih, tidak ada keonaran, nggak bisa dipidana. Karena yang harus dipidana itu apabila timbul keonaran, tidak memberitahu. Itu pasal kumulasi. Kalau menyebabkan kemacetan itu berarti tidak timbul keonaran, ya? Tidak timbul keonaran. Jadi tidak bisa dipidana, karena itu yang dikhawatirkan. Bagaimana Mas Isnur? Iya, ini apa namanya, paradigma yang penting kita lihat bagaimana dia ada kata demonstrasi yang seolah menjadi kata dasarnya sebuah kejahatan. Itu yang harus kita lihat, walaupun di ujungnya ada kalimat tambahan, saya bilang. Tapi itu mengubah paradigma yang awalnya kebebasan, dia menjadi sebuah ancaman. Saya kira tidak demikian. Ya, di negara manapun, kita lihatlah. Ya, di Amerika Serikat pun, kan kalau demo itu damai-damai, ya tidak masalah lah. Tapi kan begitu menimbulkan keonaran, termasuk di gedung Capitol, ya itulah kemudian ada pendekatan pidana. Jadi ini juga harus dilihat secara berimbang. Tapi saya juga harus mengakui bahwa persoalan kita itu memang persoalan penegakan hukumnya, dan ketika itulah tantangan ketika kita. Memberi tapi ruang, bukan tapi kemudian kalau karena ada kultur, pintu masuk kata-kata kalau memberi frasanya, ruang, frasanya itu ada. Ya. Jadi frasanya itu di pasal tersebut. Ada pintu masuk untuk bagi para penegak hukum mempidanakan. Itu yang kita alami. Itu yang dikhawatirkan, mengancam. Tapi ini bagaimana? Ya itulah saya katakan. Sekarang peristiwa itu sudah terjadi, lo kan masanya dibubarkan. Siapa yang bertanggung jawab
karena demonstran itu membuat keonaran, lalu ada orang yang meninggal di situ. Oke, tapi nanti bagaimana nih implementasinya di lapangan? Kembali akan lagi, itu adalah PR selanjutnya. Oke, oke. Ya. Jadi ini nggak bisa diterapkan karena butuh masih ada 3 tahun ya. Jadi harus ada perbaikan untuk keonaran kan ada pasal-pasal yang lain yang berbuat keonaran. Tidak harus dengan pintu masuk ke demonstrasi. Alasan keonaran itu alasan apa aja alasannya? Orang mau misalnya kecewa, putus begini. Apa? Ada penjelasan nggak? Kita lihat hubungan sebab akibat. Okay. Makanya pasal itu bukan bab berjudul demonstrasi, ketertiban umum. Okay. Betul. Dan masih juga harus ditambahkan, apa hukum pidana kita itu juga mengenal konsep penyertaan. Dia tidak melakukan keonaran secara langsung, tapi dia memberikan kontribusi untuk timbulnya keonaran itu. Itulah kemudian masuk pasal penyertaan. Tadi juga saya mau jawab pertanyaan Mas Haris yang dia khawatirkan Mas Haris. Mas, pasal 53 buku 1 tuh tegas loh. Hakim wajib menerapkan pidana yang lebih ringan. Ya. Penjara itu ultimum, paling akhir. Dan di dalam buku 1 dijelaskan, kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari 5 tahun, hakim wajib menjatuhkan pidana pengawasan. Sekarang lihat demonstran itu berapa tahun? Oke. Jadi nggak otomatis penjara. Ya, tapi Prof tetap di bawah pengadilan kan? Oh iya. Tapi itu tetap menjerat. Tapi itu kekhawatiran yang... Maksud saya itu nggak perlu. Maksud saya itu cuma... Kalau minimum kenapa? Cuma dibubarkan, ditunda aja. Nggak usah dipidanakan. Baik, baik. Saya mau tanya ke teman-teman mahasiswa ya Prof ya. Saya harus tanya karena mereka yang sering melakukan demonstrasi. Nggak apa-apa, biar mereka menyatakan pendapatnya. Silakan. Teman-teman dari BEM UI menyampaikan bagi teman-teman yang sering melakukan demonstrasi ini khawatir nggak? Tadi sudah dijelaskan oleh Wamenkumham. Silakan Bayu, Ketua BEM UI. Terima kasih Mbak Nana atas kesempatannya. Perdebatan yang cukup seru kami saksikan dari layar Zoom meeting ini. Tapi memang ada dua hal prinsipil yang ingin coba saya bahas dan coba saya uraikan dalam tanggapan saya terhadap apa yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama tentu penegakan hukum itu tidak terlepas dengan substansi hukum. Oleh karenanya substansi hukum yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah dan DPR kemudian menjadi satu proses yang penting. Nah, proses inilah yang kemudian ingin kami soroti juga. Bahwasanya apakah kemudian proses yang selalu diglorifikasi oleh pemerintah dan DPR sudah betul-betul melibatkan masyarakat, mengindahkan partisipasi bermakna dalam pembuatan sebuah peraturan. Karena setahu saya, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak lebih dari 12 kota dan kabupaten. Sedangkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa lebih dari 24 kota dan kabupaten. Nah, itulah yang kemudian menjadi satu pertanyaan besar bagi saya, apakah pemerintah dan DPR benar-benar ingin mengebut dan ingin mengejar RKUHP ini disahkan di akhir masa sidang, begitu? Dan apakah pemerintah dan DPR tidak takut produk hukum yang dihasilkan dengan terburu-buru ini akan menghasilkan masalah-masalah baru di masyarakat? Okay. Misalnya seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Minerba, RUU KPK, yang dikebut sekali pengerjaannya oleh DPR, yang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang baru di masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua sebenarnya tadi terkait dengan penghinaan kepala negara, penyerangan harkat dan martabat presiden. Bagi saya, kalau tadi Prof. Edi mengatakan bahwa ini adalah proses diametral, dan menggunakan contoh kohabitasi misalnya, bagi saya kalau misalnya kita angkat contoh yang tadi dengan diametral juga lalu kita sambungkan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara, maka siapakah orang yang memiliki kepentingan di balik ini semua? Pada akhirnya kita bertanya-tanya seperti itu. Karena tadi Prof. Edi menyampaikan dua contoh yang dua-duanya punya kepentingan, yang dua-duanya punya hal-hal yang diperjuangkan. Maka yang menjadi pertanyaan adalah siapakah orang yang memang punya kepentingan terhadap pasal-pasal ini, termasuk dengan pasal unjuk rasa yang tadi sudah dibahas juga oleh Bang Isnur dan Bang Haris begitu. Karena kami di lapangan, mahasiswa di lapangan,
kerap kali sudah mengeluarkan surat pemberitahuan, tapi masih direpresi juga. Baju kami masih ditarik, kami masih dipukul mundur, kami masih dibubarkan misalnya. Bagaimana kemudian saat misalnya pasal-pasal ini dilegalkan ada di dalam RKUHP? Baik. Tentu ini akan mengancam kita semua. Dan apabila pemerintah dan DPR ingin segera mengesahkan RKUHP, bagi saya ini adalah momentum untuk mahasiswa kembali bergerak. Baik. Saat pemerintah dan DPR ingin segera mengesahkan RKUHP, maka kami mahasiswa juga ingin segera turun ke jalan. Mungkin itu. Terima kasih, Mbak Nana. Oke, Bayu Satria Utomo, Ketua BEM UI. Saya tambahin dikit, ada nggak pasal di RKUHP yang baru, kalau orang demonstrasi diganggu, orang itu dipidana? Yang mengganggu demonstrasi. Oke, ada nggak Prof? Nggak ada. Itu tadi kekhawatirannya teman-teman mahasiswa. Saya mau jawab dulu ya. Oke, saya jawab yang pertama. Oke. Saya tidak tahu apakah waktu 7 tahun untuk membahas itu terburu-buru ataukah tidak. Kalau diukur dari pertengahan Presiden SBY. Kalau dilihat dari masuk di DPR 69 tahun, menurut Bayu itu terburu-buru. Jadi mohon maaf, saya selalu mengatakan, jangankan saya, mungkin orang tua kita pun ketika itu pertama kali diisukan belum lahir. Apakah itu terburu-buru? Itu tolong menjawab pertanyaan, kalau itu terburu-buru, lalu kira-kira jangka waktu yang pantas berapa lama? Jangan terlalu ditarik terlalu jauh. Sebentar, Bayu. Karena begini, mulai pembahasannya itu 2015. Tidak. Saya katakan Anda belum lahir pun itu sudah dibahas. Anda tahu tidak bahwa PPHN itu sampai ada lebih dari 30 draft. Jadi itu bukan hal yang terburu-buru. Saya membaca betul bagaimana proses RKUHP. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Ke sebentar, satu-satu ya, Bayu. Yang kedua, sosialisasi itu tidak hanya di 12 kota. Kita 34 provinsi. Jadi yang 12 kota itu yang dikoordinasi oleh 9 kementerian dan lembaga. Okay. Tetapi di luar itu, masing-masing instansi itu ke tempat-tempat sendiri. Okay. Ke masing-masing provinsi. Jadi 34 provinsi. Yang ketiga, saya kira kalau kita berbicara hukum, yang paling elegan itu adalah bagaimana kita, kalau ini setelah disahkan dan Anda belum puas, merasa hak konstitusionalnya diganggu, ya ada Mahkamah Konstitusi. Okay. Yang keempat, Anda harus memahami filosofi hukum pidana. Filosofi hukum pidana itu melindungi tiga kepentingan, Mas. Itu pelajaran dasar di semester 1. Yang dia lindungi adalah kepentingan negara, kepentingan individu, dan kepentingan masyarakat. Isi KUHP itu tidak akan lari keluar dari tiga kepentingan ini. Sekali lagi, kepentingan individu, kepentingan negara, kepentingan masyarakat. Kepentingan negara apa saja yang dilindungi? Keamanan, marwah dari negara itu. Demikian juga kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Itu adalah filosofi hukum pidana. Jadi kalau Anda tanya kepentingan siapa, ya kepentingan tidak akan keluar dari tiga itu. Okay. Terima kasih. Oke, okay. Itu tadi pertanyaannya Bang Aris menarik, karena tadi teman-teman mahasiswa mengatakan, Bayu tadi mengatakan ketika mahasiswa demonstrasi itu sering sudah kasih surat pemberitahuan tapi tetap direpresi oleh aparat. Ada nggak pasalnya yang mengatur ataupun mempidana orang yang mengganggu demonstrasi? Iya, tidak secara spesifik, tapi kalau polisi melakukan kekerasan secara tidak proporsional kan bisa dikena pasal penganiayaan juga. Oke. Okay. Ya. Jadi jangan kemudian melihatnya secara khusus. Kita akan lihat konteksnya, dan sekira kan sudah berapa banyak ya. Sudah berapa banyak juga polisi yang kemudian masuk ke pengadilan karena itu tadi misuse ya. Okay. Power gitu kan, misconduct di dalam di dalam menangani demonstrasi atau unjuk rasa. Jadi ada imbangannya ya. Jadi itu ada memang belum, kalau kemudian kita tarik dari sisi kode etik profesi polisi ya. Meskipun itu bukan pidana, tapi polisi itu mengenal patsus loh. Itu udah 3/4 pidana menurut saya. Oke, gitu penempatan khusus. Nah, jadi itu hal-hal yang gitu juga harus kan kita lihat. Justru konstruksi ini ya, kalau di Undang-Undang Kemerdekaan yang mengganggu, menghalangi kena pidana. Pasal itu yang nggak diambil dan dijadikan pidana di KUHP. Kalau sebagai kodifikasi ya. Iya. Harusnya ada pemidanaan termasuk polisi yang menghalangi kena pidana. Harusnya seperti itu. Justru ada pasal baru yang demonstrasi ya kena pidananya. Loh, kan menghalangi itu kan gini, dalam banyak kasus, sebetulnya saya tahu betul
banyak teman-teman buruh masyarakat adat betul. Demonstrasi rapi, apalagi buruh ya, ya. Okay. Rapi betul. Ya. Justru malah dibikin kacau, diprovokasi. Ya. Itu yang bikin apa namanya ketertiban umum itu terganggu. Ya. Betul. Jadi ada kesadaran di mereka sebetulnya untuk ya. Menjaga ketertiban itu. Supaya tidak dipidana apa? Ya diberitahu. Memberitahu. Nah, mereka rapi sendiri. Mereka cukup rapi sendiri. Emang diganggu, dibuat keos. Nah, cuma diprovokasi, dibikin kacau. Nah, itu yang kemudian... Kalau ada yang lempar batu, itu padahal bukan kita. Nah, lebih buruk dari itu. Lebih buruk dari itu. Misalnya, teman-teman buruh. Misalnya gini, keonaran itu masuk dalam kategori bikin macet. Ya. Buruh tuh kalau demonstrasi, busnya banyak. Iya, pasti bikin macet. Di-stop. Iya. Diperiksain satu-satu. Ya kan, yang sebetulnya mereka sendiri tuh udah punya SOP, udah punya tata kelola, governance-nya bagaimana mobilisasi itu. Jadi sebenarnya menurut saya dalam banyak demonstrasi sebenarnya itu cenderung rapi. Saya setuju, itu masih merupakan kalau persoalan. Kalau setuju saya yakin apa pasti setuju. Cuman saya mau tanya, ditulis nggak di RUKUHP? Bukan soal itu. Persoalannya itu kan bukan persoalan apa hukum materialnya, itu kan persoalan penegakan hukum kita. Ya, persoalan perubahan kultural dan struktural yang harus dilakukan di kelembagaan kita. Maka tidak boleh kemudian pembentuk undang-undang berhenti hanya pada KUHP saja. Oke, ini kita nggak akan selesai gitu bahasnya. Masih ada beberapa pasal lain yang tentu saja harus kita kuliti ya. Ada satu pasal lagi yang mungkin menjadi concern juga masyarakat sipil dan juga teman-teman mahasiswa. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.